Karena konsep udipnya, mengatur hidupnya, hana memberi faedah dan manfaat sapu. Dum himmah manteng yang kata tamang dalam but, haik bi faedah untuk merobek dinding-dinding takdir. Apalagi tadbir. Kun dengku Ibnu Atta'ilah arih nafsaka minat tadbir. Istirahatlah akan diri kamu daripada mengatur hidup. Fama kama bihi ghairuk angka latakum bihi linafsik. Maka apa yang telah geurus dengannya oleh selain kamu dari kamu. Mana selain kamu ini Allah. Hu yang kageuruh li Allah, yang Allahnya selain kamu. Untuk kamu, daripada kamu. Latakum bihi linafsik. Jangan kamu urus dengannya untuk diri kamu. Inti daripada kalam hikmatnya, istirahatlah dirimu dari melakukan tadbir. Mana tadbir mengatur urusan dalam hidup dengan bersusah payah. Karena sesuatu yang telah diurus untukmu oleh selain dirimu, iaitu Allah, tidak perlu engkau turut mengurusnya. Nah, berlalih tanya turut ikut campur untuk mengurus tayang. Apa anak manfaat? Dum himmah mantang anak manfaat, pulam tadbir. Tadbir kan hanya konsep je. Konsep. Tak konsep kibun. Planning. Planning kun. Tanya buat orang pegat bangunan na master plan. Master plan yang planning besar. Planning besar je kibun yang tu. Tentang tu kena pegat. Tentu dia kena pegat dayah tengok tanya orang kampung. Kena tadbir leh. Tadbir je yang tentang tu nak duduk posko. Tentang tu nak duduk kantor pimpinan. Kenal leh. Hanya kau menghayal lah. Menghayal kau berdaya je pernah je ubud. Ini nak tak hayal sabuh balik dari orang pun. Kan daya je berdaya tak hayal. Kantor pimpinan dang teh. Balik beton. Pak itu. Benar balik beton ni tanya orang tengah. Yang tak debir ke lagi. Jadi le Ibnu Atta'ilah geperintah abad tanya. Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatlah diri kamu daripada tadbir. Atau tenangkan jiwamu daripada tadbir. Mengatur urusan dunia ini. Karena apa yang telah berdiri atau apa yang telah geurus dengannya oleh selain kamu. Mana selain kamu? Engkau Allah. Angka tentang hal keadaan kamu atau untuk kamu. Latakum bihi linafsik. Maka janganlah engkau campur tangan pada sesuatu. Sesuatu itu untuk kepentingan dirimu atau untuk diri kamu. Yang intijih pu yang kageuruh oleh Allah. Baik tak campur tangan li tak uruh keruh. Itu persoalan rezeki. Persoalan jodoh. Persoalan kematian, persoalan pulam pedembohan, ajal, maut, rezeki, jodoh, panah, kubur. Yang persoalan-persoalannya kali kita tadbir lah Allah mandum. Baik tak berkili dan nyawa, tak tadbir dah konsep ni, dah konsep ni. Sebab dia kenyataan dia dah konsep kan dia kejadian. Ya kan? Ajar cerita ni minta permoh yang binih jalan, banyak tungku, butari, tak kejadian kah kan? Ada yang merumpak mandum balik lagi yang dah konsep. Yang ingin nanya bubineh jalan. Nak tahu malam-malam nak pergi air beti. Dah turun motor buat jalan langsung. Tahu rumah. Bama numpuk 12 kilo di dalam. Maka jih anak gebi tadbir. Giyo arih ni. Giyo istirahat jiwa. Baik apa sibuk roh. Ya apa. Pekacau pikiran. Ya apa hek pikiran. Ya fikir. Atas yang kau fikir. Ya Allah ta'ala.